Siapapun orang yang berada dalam naungan Tunggak Semi dikenal sebagai sosok sangat mudah mendapatkan rezeki atau keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Alun Firmansyah Channel kali ini akan membahas weton istimewa kelahiran yang banjir keberuntungan di tahun 2023. Sahabat, mohon jangan disalahartikan tentang konten channel ramalan ini karena hanyalah sekedar buatan manusia biasa. Akan tetapi, hanya Tuhanlah yang maha kuasa dan maha segalanya. Ya, sahabatku yang baik, setiap pergantian tahun baru adalah sebuah harapan baru dan awal yang baru bagi setiap orang untuk menentukan tujuan dalam melangkah. Bukan tidak mungkin jika setiap orang mengalami perubahan keberuntungan di tahun yang baru, karena mereka juga memiliki semangat juang yang berbeda-beda dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam kitab Primbon Jawa, ada beberapa weton yang akan beruntung pada tahun 2023 ini. Tidak hanya segi finansial, weton beruntung ini di tahun 2023 akan dikaruniai kesuksesan dalam usaha, karir, asmara, dan yang paling penting adalah kesehatan. Nah, sahabat, berikut ini adalah urutan weton-weton yang akan beruntung di tahun 2023 yang akan mendapatkan keberkahan dan rezeki yang melimpah. 1. Kamis Legi. Kamis Legi adalah weton beruntung di tahun 2023. Karena Kamis Legi adalah sosok yang bekerja keras atau memiliki etos kerja yang tinggi. Sehingga ketika memasuki usia produktif, Anda yang lahir dengan weton Kamis Legi cenderung mandiri dan mampu melakukan semuanya secara sendiri. Selain itu, Anda juga dinaungi oleh kuat kemenangan, sehingga orang-orang yang lahir pada weton ini diprediksi akan mendapatkan peluang maksimal dan unggul dibandingkan dengan yang lain. Anda memiliki bakat menjadi seorang pemimpin. Karena weton Kamis Legi ini dikenal sebagai seorang yang berkarisma serta sangat bertanggung jawab. Jika berada dalam lingkungan yang baik, weton Kamis Legi dipercaya dapat menjadi seorang pekerja yang berdedikasi tinggi. Bahkan, weton Kamis Legi ini dapat menjadi pasangan yang baik dan mampu menjaga komitmen dengan sangat baik. Walaupun nantinya weton Kamis Legi ini dapat makmur dan sukses, akan tetapi ia cenderung akan menutupi kesuksesannya atau tidak ingin dianggap sombong. 2. Rabu Kliwon. Weton beruntung di tahun 2023 berikutnya adalah Rabu Kliwon. Anda yang lahir di Rabu Kliwon memang orang yang memiliki beberapa kelebihan seperti pemegang perkataan tidak ingkar janji, cerdas, disiplin, berpenampilan rapi, berjiwa pemimpin, mengayomi serta pandai berbicara. Menurut ramalan kitab Primbon Jawa, weton istimewa Anda Rabu Kliwon memiliki keberuntungan yang sangat besar di tahun 2023. Dan bisa membawa kebaikan pada orang-orang yang membutuhkan. Anda bahkan akan menjadi sorotan orang banyak karena keberhasilan serta kesuksesan yang Anda raih. Menurut ramalan kitab Primbon Jawa kuno, weton Anda Rabu Kliwon memiliki watak seperti Lakuning Srengenge yang berarti perilakunya seperti matahari. Sehingga Rabu Kliwon mampu menjadi pencerah bagi siapa saja yang ada di sekelilingnya. 3. Selasa Pon.
Anda yang lahir pada Selasa Pon diprediksi akan menjadi weton beruntung di tahun 2023. Nasib mujur Selasa Pon membawa mereka kepada jalan yang mulus, menuju kesuksesan. Siapapun orang yang berada dalam naungan Tunggak Semi dikenal sebagai sosok sangat mudah mendapatkan rezeki atau keberuntungan. Weton Selasa Pon dikenal memiliki watak yang jujur, berbudi pekerti luhur, berwibawa, dan anti mengambil hak atau milik orang lain. Sebab bagi weton Selasa Pon, apapun yang sudah dimilikinya adalah anugerah dan nikmat yang selalu disyukuri tanpa melihat dan memandang iri atau dengki kebahagiaan orang lain. Dalam ramalan kitab Primbon Jawa, segala kebaikan yang ditanam orang Selasa Pon akan menghasilkan buah karma baik kepadanya. Jumat Wage. Total neptu yang dimiliki Jumat Wage adalah 10, di mana terdiri dari hari Jumat 6 dan pasaran Wage memiliki nilai 4. Keistimewaan weton Jumat Wage menurut Primbon Jawa meliputi watak, cinta, rezeki, karir, dan warna aura dengan neptu yang cukup kecil. Jumat Wage dinaungi oleh Lintang Magelut. Pada watak Lintang Magelut, weton Jumat Wage juga memiliki watak baik, yaitu suka berperilaku jujur, berpikiran bersih, suka menolong, dan berhati lembut. Menjadi weton beruntung di tahun 2023, weton ini akan mendapatkan rezeki yang terus-menerus mengalir. Lima, Senen Pahing. Senen Pahing yang menjadi weton beruntung di tahun 2023, berdasarkan ramalan kitab Primbon Jawa, kisah hidup weton Senen Pahing diibaratkan seperti lakuning lintang yang berarti memiliki watak tertutup dan suka menyendiri. Meski memiliki watak tertutup dan suka menyendiri, pemilik weton istimewa Senen Pahing dikenal sangat sabar dan jarang marah. Di tahun 2023 ini, tidak ada yang akan menghambat weton Senen Pahing untuk meraih sukses dan kaya raya. Peluang karir yang akan ditemui weton Senen Pahing akan berujung kesuksesan dan akan dihantam rezeki super besar di tahun ini. Ya, sahabatku yang baik, weton masih menjadi kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Jawa untuk meramalkan masa depan seseorang. Weton merupakan hari lahir menurut kalender Jawa dan bisa dijadikan untuk berbagai patokan dalam meramalkan sesuatu. Di antaranya adalah meramalkan rezeki seseorang. Dalam ramalan kitab Primbon Jawa, ada 5 weton yang dikenal memiliki rezeki paling tinggi dibandingkan dengan weton yang lainnya di tahun 2023. Weton adalah hari kelahiran, di mana dari weton bisa meramalkan kehidupan masa depan seseorang, dan hal ini masih dipercaya oleh leluhur dan keturunan suku Jawa. Dalam kitab Primbon Jawa juga ada beberapa weton yang diyakini oleh para leluhur Jawa masuk dalam kategori weton paling beruntung dan bahkan berjaya. Dan di antara ke-35 weton, ada 5 weton yang beruntung bahkan diramalkan bisa berjaya, seperti yang sudah Mimin uraikan di atas. Ya, sahabatku yang baik, demikian uraian konten kita kali ini tentang weton istimewa kelahiran yang banjir keberuntungan di tahun 2023 yang sudah Mimin uraikan untuk Anda semua. Semoga uraian ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.